Assalamualaikum Mas Bro, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Kembali ke channel Racun Motor, channel yang menyajikan tentang dunia permotoran yang berfaedah. Sebelum saya panjang lebar, saya mohon Mas Bro untuk tekan tombol subscribe, like, dan lonceng. Karena apa? Karena subscribe itu gratis dan bisa bikin saya bahagia Mas Bro. Ayo tekan subscribe-nya sekarang. Terima kasih udah subscribe. Nah, selain itu tonton terus videonya sampai habis biar jelas, jangan di-skip ya. Baik, mari kita mulai Mas Bro. Motor baru MV Agusta Turismo Veloce 2021 resmi meluncur, lihat yuk fitur-fitur canggihnya. Motor baru kembali meluncur dan siap dipasarkan di tahun 2021 ini. Motor baru ini merupakan buatan pabrikan Italia, MV Agusta. Motor baru MV Agusta yang dimaksud adalah MV Agusta Turismo Veloce 2021. Motor baru ini resmi diluncurkan tak lama setelah MV Agusta Super Veloce dirilis beberapa waktu lalu. MV Agusta Turismo Veloce 2021 resmi diluncurkan dengan beberapa varian, yakni Lusso, Lusso SCS, RCSCS, dan Rosso. MV Agusta Turismo Veloce mendapatkan upgrade pada mesin, yakni 3 silinder 798 cm3 DOHC dan sudah sesuai standar emisi Euro 5. MV Agusta juga merevisi mesin sehingga tenaga dapat keluar maksimal saat putaran mesin rendah dan menengah. Klaim tenaga yang dihasilkan 110 dk dan torsi 12% lebih besar pada putaran mesin 3,000 sampai 6,000 revolusi per menit. Ditambah transmisi gearbox juga diubah untuk mengurangi getaran serta konsumsi bensin lebih optimal. Seperti Super Veloce, MV Agusta Turismo Veloce mendapat upgrade fitur, seperti fitur Quick Shift ES 3.0 yang mampu memperhalus perpindahan gigi dengan bantuan sensor. Selain itu, terdapat header knalpot yang didesain ulang dan katup yang dilapisi DLC, diamond-like carbon. MV Agusta Turismo Veloce 2021 juga dibekali panel instrumen digital layar TFT 5,5 inci, lengkap dengan MV Ride App. Untuk performa berkendara, motor baru ini punya perangkat elektronik Enovia IMU, Inertia Measuremen unit 6 aksis. Sedangkan untuk kenyamanan, disematkan fitur sak semi aktif suspension. Dengan sejumlah fitur canggih di atas, pastinya harga MV Agusta Turismo Veloce sangatlah tinggi Mas Bro. Sayangnya belum jelas berapa harga motor baru MV Agusta ini. Kalau masuk Indonesia, Broder mau membeli MV Agusta Turismo Veloce 2021 ini. Gimana Mas Bro, cukup jelas penjelasan video tadi? Nah, kalau puas tolong dong tekan tombol subscribe, like, dan lonceng, biar saya semangat bikin video-video yang lain. Terima kasih Mas Bro sudah mampir ke channel saya. Keep safety Mas Bro.